What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arifin. Dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari oli samping Echo Low Smoke 2T, teman-teman. Ini yang botol kuning ya. Ini gue mulai aja langsung dari businya ya, teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat sendiri businya, ini untuk tengahnya, ini area tengahnya, ini termasuk menurut gue bersih, karena kemarin kan udah gue bersihkan keraknya itu ya. Dan sekarang di bagian tengah itu, di bagian keramiknya itu nggak ada kerak-kerak sama sekali, teman-teman. Ada sih, cuma ya kuning-kuning aja gitu. Cuma kalau tumpukan kerak nggak ada, kayak gitu ya. Terus di bagian pinggir-pinggirannya ini kering, kering dan kayak berpasir, teman-teman. Kayak berpasir. Cuma di bagian topinya tuh bersih ya, teman-teman ya. Tuh, bersih. Kayak gitu, teman-teman. Ini untuk atasnya juga, atasnya berminyak dan nggak berpasir, teman-teman. Di sininya doang nggak berpasir. Oh ya, by the way, ini gue udah pakai kurang lebih 4 tangkian, teman-teman. 4 tangki pemakaian, dan semuanya untuk yang pertama doang tuh setelannya standar. Nah, sisanya 3 tangki kemudian itu setelannya basah semua, teman-teman. Kayak gitu ya. Dan gue lanjut ke pistonnya aja, teman-teman ya. Buat pistonnya nih, teman-teman. Ini sorry. Nah, ini di bagian atasnya ini kering, teman-teman. Kering. Dan tipis ya, ini gua gosok pakai tangan aja hilang nih. Tuh, ngangkat dia tuh tipis dan juga berpasir, teman-teman, berpasir halus. Kalau tumpukan korengnya sih nggak ada, teman-teman, kayak nggak berkerak. Cuma ini mungkin kalau pemakaian lama ya tebel, cuma kalau pemakaian 2 minggu kira-kira kayak gini, teman-teman, berpasir doang kayak gitu tuh, kayak gitu ya, berpasir. Ntar gua cek cleanernya, teman-teman, basah atau kering ya. Ntar gua cek dulu. Untuk bagian linernya itu nggak kelihatan ya, basahnya, basah-basah lengket. Nggak begitu basah, teman-teman, nggak begitu basah. Nggak ada minyaknya gitu ya, men ya. Nah, bagian intinya nih, teman-teman, bagian blok, head bloknya, dan kayak gini nih tuh kelihatannya tuh kayak gitu. Untuk oli murah ya, dengan pemakaian 2 minggu dengan setelan basah, hampir 70% pemakaiannya gue pakai basah terus. Ini di bagian pinggirannya sini nih dia berpasir, teman-teman. Ini bagian exhaust ya, bagian exhaust nih, bagian udara segar dan bensin di bagian exhaustnya, teman-teman. Nah, ini di sini kayak ada pasirnya, tumpukan pasir. Nah, sebelah sini nggak ada nih, sebelah sini nggak ada, di atasnya sini ada tumpukan pasirnya, teman-teman. Nah, kalau keraknya sih menurut gua nggak ada, teman-teman, nggak ada keraknya. Ini nggak ada keraknya, dia cuma item aja gosong, cuma ya lumayan tebel. Nah, ini tapi di bagian ininya nih, ini ada yang tipis gosong, tipis gosong, kayak gitu, teman-teman. Kalau berkerak sih enggak, berkerak sih enggak menurut gua. Dan untuk pemakaian jangka panjang, mungkin untuk satu botol full, gua rasa sih kayaknya enggak berkerak sih, menurut gua sih enggak berkerak. Paling ya berpasir aja di sini, kayak gitu. Dan by the way, teman-teman, selain kemarin gue itu pakai dengan full, ya hampir 70% pemakaian tuh setelan basah semua, ini kemarin tuh nyisa kurang lebih 200 mili, teman-teman. Jadi dari 800 mili gua kepake 600 mili kurang lebih gitu. Dan keraknya kira-kira kayak gini penampakannya ya. Kemudian apa lagi yang mau gue tambahin ya, suara mesin sih menurut gua kasar, teman-teman, agak kasar ya, walaupun udah pakai setelan basah tapi masih kedengeran agak kasar. Ya, kayak gitulah, teman-teman, namanya oli murah ya. Kita nggak bisa berharap banyak-banyak dari performa oli murah, teman-teman ya. Yaudah, teman-teman, segini aja review kerak mesin Echo Low Smoke 2T dari gue. Kalau ada salah kata atau mungkin ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya aja ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.